ini pengenalan kepada sudoku. Jadi kalau kita tengok sini sudoku, dia ada nombor 1 hingga 9. Nombor-nombor ni boleh juga digantikan dengan image, gambar ataupun ABC. Ha, boleh. Ha, benda yang penting yang awak kena tahu, dia ada petak-petak yang macam ni, ya. Ini sudoku sampai nombor 9, maknanya 9 kali 9 lah. Ya, ada 81 petak kecil ni. Okey. Jadi bila awak tengok ya sudoku ni, satu barisan ada 9. Lajur dia pun ada 9 ya, ke atas, ke bawah semua 9 lah ya, melintang. Okey, untuk satu petak yang ini pun sebenarnya ada 9. Kemudian ada 9 petak kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 petak kecil. Okey. Jadi untuk buat sudoku ni, kita akan isi setiap petak ni ya, nombor 1 sampai 9. Jadi masa kita mengisi nombor 1 sampai 9, kita kena pastikan barisan yang ni pun 1 sampai 9. Tak ada nombor yang dua kali keluar. Okey. Jadi kita cuba buat. Ini sudoku mudah. Okey, untuk buat sudoku ni, buat senarai ni 1 sampai 9 ni, kita tengok nombor 1 dalam permainan ini ada berapa. Kita cuba kira. Okey, nombor 1, sini ada 1, sini 2, sini 3. Okey, kita catat. Cikgu tulis sini. Nombor 1 ada 3. Kira nombor 2 ada berapa, nombor 3 ada berapa, seterusnya. Okey, bilangan dia. Jadi kita tengok bilangan yang mana paling banyak dalam sudoku ni. Nombor 9 ada 7. Okey. Jadi 7 kita cari, kita buat dulu nombor 9 ni. Selesaikan sebab dia tinggal lagi 2 nombor je. Okey. Sini tengok sini ya. Petak ni ada 9. Ini ada 9, sini ada 9. Ya. Yeah? Sini ada 9, 9, 9. Dan barisan ni pun tak sama. Barisan ini dan barisan ini. Jadi 9 ni sini dah lengkap. Di sini ada 9, sini ada 9, sini tidak ada 9. Okey, 9 ni mewakili barisan ini, ini mewakili barisan ini. Okey, barisan sini yang tak ada 9. Okey, ada 2 petak. Kita tengok petak ni ada 9 tak? Turun bawah. Tak ada. Petak ini ada. Jadi petak ni tak boleh. Petak ni 9. Okey, sini dah ada 9, sini dah ada 9, sini pun dah ada 9. Nampak? Setiap petak ni wakil dah ada. Okey, selesai. Ini sini 9, petak ni 9, sini 9. Selesai. Ini 9, sini 9, sini tak ada 9. Okey. Okey, 9. Ada 2 petak. Okey, petak sini ada 9, tak boleh letak. Petak sini tidak ada 9. Letak. Okey, 9 habis. Ya. Yeah. Okey, tengok nombor 8. 8 ada 5, 6 pun ada 5, 3 pun ada 5. Jadi saya ambil 8 dulu. Okey, 8. Macam tadi juga, kita tengok sini tak ada 8, tak ada 8, ni ada 8. Okey, tengok sini barisan ini ada 8. Yang ini ada 8. Mewakili barisan ni, mewakili barisan ini. Di sini tak ada 8 tapi ada 2 petak kosong. Kita check, oh sini ada 8. Yang ini tidak ada. Jadi kita letak 8. Yeah. Okey, sini ada 8, ni ada 8, ni ada 8. Okey, settle. Ni ada 8, ni ada 8, tidak ada 8. Okey. Di petak-petak kosong sini, ni ada 8. Jadi ada 1 je peluang untuk 8. Di sini. Okey, sini ada 8. Sini ada 8. Sini ada 2 petak. Tak ada 8. Okey, kita tengok sini. Tak ada 8. Tak ada 8. Oh, pening. Pening. Jadi kita tengok sini. Ni ada 8. Ni ada 8. Sini juga tak ada 8.
Jadi tinggalkan dulu. 8 tak siap lagi. Okey, kita tengok yang banyak. 6. Tengok yang 6. Sini ada 6. Sini ada 6. Sini tak ada 6. Barisan sini ada, barisan ini tak ada. Ini ada, ini tak ada. 6.